Halo Leni TV, apa kabar kalian? Insya Allah kita akan ada acara nih dalam waktu dekat, yaitu Pesta Literasi Jakarta 2013. Rencananya acara itu akan berlangsung tanggal 3 November 2013 di Aula Perpustakaan Daerah DKI Jakarta, Lantai 7, Jakarta Selatan. Ada apa sih di acara itu? Oh, banyak banget. Di antaranya ada bincang seru dengan para penulis beken ya. Ada Pak Sapardi Djoko Damono, tahu kan Pak Sapardi Djoko Damono? Seorang penyair yang bukan hanya terkenal di dalam negeri, tapi juga ke mancanegara. Bahkan berbagai karyanya juga diadaptasi ke musik ya, kamu tahu lah. Kemudian selain itu ada Golagong, penulis serial terkenal Balada Si Roy, yang juga ketuanya Rumah Dunia ya. Kemudian ada John Ru, seorang blogger yang terkenal, kemudian juga ada yang lain-lain lah. Dan ada juga bincang kreatif yang akan mengupas trik-trik atau tips-tips gimana caranya memperoleh peluang berkarir di dunia kreatif dengan base menulis atau dunia literasi. Di samping itu ada juga yang seru lainnya nih, diantaranya adalah arisan buku. Jadi kita kayak orang arisan gitu kan, ngumpulin buku, dikocok, nanti dapat siapa yang dapat. Terus ada lagi acara berbagi dan beramal dengan buku. Jadi kita dari beberapa bulan yang lalu nih udah ngumpulin buku-buku tuh. Kita mau sumbangin ke Panti Asuhan Putra 4 Cipayung di Jakarta Timur. Nanti tanggal 16 kita akan datang ke sana rame-rame berbagi dengan mereka dan memberikan santunan buku dan juga berbagi ilmu dengan mereka. Terus juga ada bazar buku dan juga ada parade penulis-penulis yang baru dan lain-lain. Dan intinya jangan lupa deh kalian datang untuk ke acara Pesta Literasi Jakarta tanggal 3 November, sekali lagi catat tanggal 3 November jam 8 sampai jam 5.30 sore. Kalau kamu masih bingung gimana cara daftarnya dan segalanya, kamu bisa klik di www.pestaliterasijakarta.wordpress.com. Don't miss it.